kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara BTS 4G, ya, yaitu Selasa 23 Mei 2023, tim Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP, ya, yang notabene orang swasta, yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Sulitek Media Sinergi, ya, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan, ya, pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Sulitek Media Sinergi. Yang bersangkutan akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perkembangan pada hari ini juga akan kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Direktorat Penyidikan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang, yaitu saksi GGS, yang kedua saksi LH, yang ketiga saksi HEP, yang keempat saksi EH, yang kelima saksi WNW, yang keenam saksi AD. Ya. Selain itu, kita juga telah melaksanakan tahap 2 sebanyak 5 perkara dari 7 tersangka. Ya. Yang 2 kemarin kita lakukan tahap 2 atas nama tersangka IH dan tersangka MA. Ya. Sedangkan tersangka JGP dan tersangka WP yang baru dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang bersangkutan baru dalam proses penyidikan. Saya Iriana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.